Mesa dari Jakarta, kita beralih ke informasi dari Bogor, di mana karena memicu banyaknya penyakit masyarakat, Wali Kota Bogor menutup paksa tempat hiburan malam Lips di Bogor malam tadi. Izin operasi lokasi hiburan itu tidak diperpanjang karena insiden tewasnya pengawal Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di tempat tersebut. Nggak ada elot, Bang. Dengan dikawal petugas Satpol PP, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mendatangi lokasi hiburan malam Lips tengah malam tadi. Bima melakukan sidak karena lokasi hiburan yang sudah dicabut izinnya ini membandel dan tetap beroperasi. Tempat hiburan malam ini merupakan lokasi penembakan kader Gerindra oleh oknum anggota Brimob hingga korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pemerintah Kota Bogor sudah melakukan penutupan THM, tempat hiburan malam Lips, karena bermasalah dari perizinannya. Bima Arya meminta kepada Satpol PP Kota Bogor terus melakukan pengawasan kepada dua tempat hiburan malam lainnya. Ini kan juga masih beroperasi, tadi saya cek untuk jual minumannya sudah nggak berlaku dan tadi belum ada. Saya minta juga stop beroperasi, segera kita panggil untuk proses penutupan. Jadi tidak ada diskotiknya. Kalau izin-izin lain silahkan diajukan, entah mau restoran, entah mau kafe, entah mau karaoke silahkan diajukan. Tapi nanti pemerintah